Oke, pertama kita siapkan dulu fotonya. Kita buka. Nah, ini fotonya yang akan kita buat efek dispersion, teman-teman ya. Oke, kita akan menyeleksi dulu pakai Quick Selection Tool atau teman-teman tekan Ctrl W di keyboard teman-teman ya. Kemudian seleksi seperti ini caranya. Pelan-pelan aja teman-teman ya. Yang penting rapi. Oke, jika sudah terseleksi, kemudian kita atur di sini biar lebih rapi lagi, teman-teman ya. Yang bekas potongan yang kurang rapinya kita rapiin di sini, teman-teman ya. Jika sudah rapi, kita klik OK aja, teman-teman ya. Ini ada sedikit lagi, kita rapikan. Nah, udah ya, teman-teman, kita klik OK. Nah, kemudian layer mask ini kita buang, teman-teman ya, ke tong sampah di sini. Kemudian kita copy di sini ya, jadi dua duplikat teman-teman. Kemudian kita tambahkan layer di sini, layer baru. Terus kita kasih warna gradient di sini, warnanya hitam putih aja teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian add layer lagi di sini. Kemudian di layer kedua ini kita pilih liquify teman-teman, di sini filter terus liquify. Nah, di sini kita tarik dulu, ditarik-tarik ya. Nah, seperti ini teman-teman, pelan-pelan aja tariknya biar tekstur nggak berubah ya teman-teman ya. Thank you.
Oke, jika udah kita klik oke, teman-teman ya. Tunggu hingga proses selesai, teman-teman. Ini agak lumayan lama, teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian kita akan menambahkan add layer mask di sini. Kemudian Ctrl I, teman-teman. Di atas kita hidupkan bola matanya, tambahkan lagi add layer mask warna putih, teman-teman. Kemudian kita pakai brush tool lagi. Di sini kita pilih brushnya yang agak pudar, bercak-bercak kayak gitu, teman-teman ya. Kita pilih dulu ke atas, cari, nah ini, oke, kita perkecil dulu, sesuaikan, ini disesuaikan dulu teman-teman ya, warnanya ini kita rubah jadi hitam, nah, ini tinggal tekan-tekan aja di mouse teman-teman ya, sesuaikan, terus tekan mouse tekan. Biar bercak-bercaknya ini rapih gitu teman-teman ya, tertata rapi. Jadi harus pelan-pelan aja disesuaikan teman-teman ya. Kemudian ini diperkecil percak-percaknya yang ujungnya ini teman-teman ya. Kemudian yang kedua teman-teman, kita ganti dulu warnanya jadi putih. Bikin bayangannya lagi, bercak-bercaknya. Ini yang pertama kita gedein dulu aja teman-teman ya, terbesar. Kita hilangkan ini yang kelebihannya, ini lebih bercaknya teman-teman. Oke, kemudian kita tambahkan di sini Grizzly. Warnanya yang agak kehijau-hijauan teman-teman ya. Oke, blending option kita rubah.
opacity-nya kita kurangkan seperti ini. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini ya tutorialnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Oke, terima kasih.